Beli snack tapi yang agak gede. Hitam semua. Hitam. Oh, udah enggak ada yang hitam. Ya. Ya, sayang banget enggak ada burger yang hitam, guys. Nah, nafas bapak-bapak. Beneran pedas. Enak mah. Iya. Terus makanya kayak hangguran. Wah, itu. Netizen mah ada-ada aja. Ada kalian. Halo guys, ketemu lagi sama Mama tadi cerita Mama Ta. Mama Ta tuh bingung banget habis bacain komen-komen kalian. Bingung mau yang mana dulu yang mau dikerjain. Ada yang minta, "Mama Ta, main ke rumahku dong. Mama Ta, cobain bekicot dong. Mama Ta, cobain rica-rica ular kobra." Yang bener aja. Takut Mama Ta. Enaknya hari ini challenge apa ya? Bingung banget. Main sih malah jadi bingung terus. Ih, kamu tuh lo ngagetin kalau Mama jantungan piye? Kamu tuh dari mana sih? Dari sana, Mama lagi nyari bekicot. Bekicot? Iya, mau tak masak. Mama tuh lagi bingung. Kemarin tuh banyak banget yang challenge Mama Ta. Inilah itulah. Enaknya challenge apa ya, Dea? Mama. Kemarin tuh aku juga habis dibacain tuh. Banyak banget yang nyuruh jajan serba hitam. Bacain di mana? Bacain di YouTube Mama sama di Instagram Mama. Oh iya ya. Emang banyak banget. Banyak banget Mama yang suruh hitam. Ya udah yuk ikut aja yuk. Enggak mau lah Mama, ketayakan jangan di challenge. Aku nanti yang makan aja. Ya udah deh. Ya udah Mama Ta sekarang mau beli jajanan sama makanan sama apapun serba hitam. Let's go. Oke guys, Mama Ta udah sampai nih di minimarket dan sekarang waktunya kita berburu yang serba hitam-hitam. Belum-belum nih Mama Ta udah dapet nih kapal api ini, kopi, dalamnya juga hitam. Terus mana lagi ya? Aduh, kalau suruh cari warna hitam tuh sebenarnya Mama Ta pusing karena biasanya tuh warna-warna tuh ya hijau, ungu, pink, oranye, abu-abu. Ini suruh hitam, siapa sih ini yang bikin tantangan tuh? Aduh. Nih hitam juga guys. Tuh, nih ada nih. Yogurt. Tapi kayaknya kecut gitu ya. Habis minum kopi kita minum yogurt. Oke, sekarang kita cari lagi warna hitam di mana ya. Ini ada nih kopi kenangan, tapi kok kopi lagi ya. Sekarang kita cari snack satu lagi aja deh. Abis itu nanti kita bakalan beli snack tapi yang agak gede. Sama Mama Ta tuh pengen beli burgernya McD yang warna hitam tuh, enak banget kayaknya. Yuk langsung kita cari satu lagi deh, satu lagi, bantuin dong guys. Tuh sampai malah kuning Pokemon. Ini nih kayaknya. Ini egg roll tuh, hitam kan guys, tuh hitam ya. Yaudah deh, kayaknya yang snack di Indomaret ini aja. Terus nanti kita bakalan ke mall buat beli snack yang besar, sama satu lagi ke McD buat beli burger yang hitam. Nah, setelah Mama Ta beli snack-snack tadi, Mama Ta mau beli makanan yang agak berat tapi warnanya hitam juga. Mbak, aku mau kondok tapi yang semuanya hitam ya, Mbak. Yang warnanya hitam satu aja. Oke, guys. Sekarang Mama Ta udah pesan, kita tinggal tunggu sampai mateng. Jadi nanti itu toppingnya tuh benar-benar yang black coklat gitu loh. Ntar kalian lihat sendiri deh. Tuh guys, kondoknya udah mateng dan sekarang dikasih coklat yang hitam pekat gitu sampai ketutup kondoknya. Mantap. Tuh, hitam semua. Hitam. Asik. Ayo kita lanjut. Sekarang kita mau beli burger serba hitam di McD. Let's go. Oke guys, sekarang Mama Ta udah sampai McD. Kita belinya drive thru aja. Nanti kita tanya ke mbaknya. Mbak, aku mau pesan semua yang warna hitam, ada apa aja ya mbak? Yang hitam. Ah, warna hitam kan ada ya burger McD yang warna hitam? Oh, udah nggak ada ya burger yang hitam. Ya, ada lagi yang produknya hitam apa mbak? Bentar ya. Chocotop boleh. Nugget yang sausnya barbecue nanti yang hitam. Oh, oke, boleh. Caramel, coklat caramel pie.
Choco Caramel Pie hitam juga itu ya. Mm-mm. Itu burgernya nggak ada ya satupun? Iya, Kak, burgernya udah nggak ada. Ya, sayang banget nggak ada burger yang hitam, guys. Padahal kemarin ada nih, kayak gini. Ya, guys, Mama Ta sedih. McD-nya ternyata burgernya udah nggak ada. Padahal Mama Ta pengen banget. Gimana ini? Mana yang jualan burger hitam? Mbak, kenapa sih burgernya nggak ada? Nggak ada. Emang udah nggak produksi? Nggak, periodenya udah habis. Oh, nggak bisa. Barunya yang opor, Kak. Aduh, coba. McD ngeluarin opor, guys. Nggak deh, Mbak. Kita lagi cari yang serba item nih, Mbak. Tadinya pengen beli burgernya. Ya udahlah ya, yang penting ada item-itemnya walaupun bukan burger, guys. Sebenarnya kecewa sekali. Kenapa? Mata udah ngebayangin makan burger warna hitam. Guys, Mama Ta bingung sekali. Tadi kan ditawarin mbaknya, Mama Ta cuma iya. Ternyata tuh ada es krimnya nih. Gimana kalau review di studio ya, keburu meleleh. Keras. Enak. Ini kalau Dinar tahu, pengen dikasih dia. Dengar nggak kalian? Jadi luarnya tuh keras, dalamnya encer. ASMR. Yaudah, sekarang kita tunggu. Habis itu kita langsung capcus pulang. Kita mau review yang tadi udah kita beli semuanya. Tararara, ini Dinar yang udah Mama Ta kumpulin tadi. Wow, dikit banget ya, Ma. Nih, Mama. Nih. Item nih. Ya, tapi itu bukan buat dimakan itu. Ini harimau. Makan harimaumu. Nih, biar kayak orang-orang di usuk-usuk gitu biar ASMR. ASMR nih. Wah, ini apa? Nugget. Ini enggak item, berarti aku enggak mau makan. Hey, tapi ini sausnya item. Tuh, ya. Kita buka ya. Enggak. Beneran item. Tadi mbaknya yang minta. Lah, kok coklat? Enggak. Wah, mbaknya McD penipuan. Katanya tadi hitam loh. Ini. Wah, gagal ini. Baru buka, baru udah gagal. Tapi ini bener sih. Tempatnya ini hitam. Cuman kan isinya coklat gitu ya. Udahlah, anggap aja bener ya. Yaudah guys, sekarang McD yang kedua nih. Hitam. Hitam nggak? Hitam. Dalam-dalamnya coklat tua. Itu banyak. Dalamnya apa? Ini kok kayak ada pisang-pisangnya nggak sih? Gede banget makannya. Emang coklat pisang. Emang iya? Ya, ini kopi kenangan, kopi kapal api, sama ini yogurt, Bulgarian yogurt tuh hitam semua nih guys. Dinar mau coba yang mana? Yang ini, karena ini hitam semua mah. Sampai tutup-tutupnya saya hitam. Emang iya? Iya. Enak. Bener dong. Bukan hitam sih, lebih ke abu-abu gak sih? Oke, sekarang Dinar coba yogurtnya. Yogurt cair ya guys. Biasanya yogurt tuh kan yang meleleh, melty-melty gitu kan. Nanti. Enak gak? Enak mah. Iya. Kalau ini Mama Ta doyan nih, ini namanya kopi kenangan. Teman-teman kita juga doyan guys. Udah senyum-senyum tuh. Boleh doyan apa? Doyan kopi. Pengen. Dia mah apa-apa pengen. Enak. Oh iya, ini kopi kapal api. Kesukaannya ayahnya Dinar nih. Ini semua bapak-bapak suka. Iya, bapak-bapak itu ya. Jadi kameramen aku bapak-bapak. Iya, udah mau jadi bapak. Tahu gak sih guys, kameramen Mama Ta udah mau punya anak. Selamat, kasihan nih loh yang kemarin nikah ini loh guys. Tiba-tiba udah punya anak. Ya Allah, cepet banget. Kita cobain. Kopi kapal api kesukaan bapak-bapak, apakah emak-emak juga suka? Itu beneran deh, kayak nafas bapak-bapak.
ya kan? Ini tuh nafasnya bapak-bapak gitu loh, bapak-bapak ronda. Oke, sekarang kita ambil yang pedas. Tahu. Oke guys, kita ada gunting nih, kita buka. Guys, dalamnya juga hitam. Mantap sekali. Ini tuh kayak keju gitu. Aku suka keju. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh loh. Barang bukti. Beneran pedas. Pedas. Pedas banget. Kalian harus coba Flaming Spicy. Jangan dimakan, nanti perutku sakit. Ya kan? Wow, ini adalah egg roll penuh dengan kemewahan guys. Ternyata isinya. Aku mau coba ini dulu. Ya itu jelas enak. Gede banget lagi. Tadi mama tang ngiler banget pas beli itu. Enak. Tapi enak loh ini. Masih panas terus kayak gimana-gimana. Iya bener. Tadi kalau pas habis goreng gitu ya. Terus makanya kayak hau goreng. Oke, sekarang kita buka egg roll yang penuh dengan kemewahan ini. Apakah rasanya benar-benar mewah? Ya, ininya doang yang hitam. Ternyata egg rollnya tetap warna ini guys. Dan remuk, redam. Kalau egg roll Mondi itu biasanya enak. Jadi gini, kalau lebaran mama tuh suka beli ini. Tapi yang kalengan ya kan? Dan ini yang paling cepat habis. Bahannya sama, cuman ini bentuknya kecil. Gampang lapuk banget. Enak tapi. Gimana guys? Challenge dari kalian, Mamata kali ini berhasil atau tidak? Segera komen di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa juga komen besok ini Mamata kalian challenge apa lagi? Nggak melulu soal makanan. Misalnya challenge Mamata, challenge Jumat berkah, bagi-bagi buat orang, atau challenge ngasih apa gitu, handphone atau duit ke orang random, kayak gitu-gitu. Kalian komen aja di bawah, nanti Mamata baca satu-satu dan Mamata insya Allah wujudkan. Ya kan Dinar? Oke guys, makasih yang udah nonton.